kita bisa nongkrong di sana ngeliat sampai di atas. Aku sekarang lagi ada di sini. Haus banget. Ini gak usah ditanya lah ya, sibuk kali Pak Pilot. Tada! Hai guys, balik lagi bersama kita berdua. Sekarang kita lagi berada di mana yang? Pantai Cemagi, di desa apa ini ya? Menggu gak sih? Menggu. Pokoknya kita sedang berada di Pantai Cemagi yang berada di Mengwi. Dan kita lagi mau menikmati sunset nih di sini. Di Bali ya, kita di Bali. Iya, kita di Bali. Kita udah di Bali nih ya. Oh, tidak lagi di Kalimantan dan tidak di Banyuwangi. Oke, kali ini kita bikin vlog tempat wisata yang ada di Bali ya. Padahal kita orang Bali tapi kita vlognya di luar-luar Bali. Kita mau nyari sunset ya di sini. Agak lain ya. Biasanya kan kalau sunset itu identik kalau di Bali Pantai Kuta, Pantai Seminyak, Double Six, Jimbaran, Uluwatu kayak gitu ya. Yang duduknya di pasir, ada sofa. Nah, kita nih di pinggir tebing. Apa? Tebing ini ya. Tapi iya, tapi enggak tinggi banget sih tebingnya ya. Mungkin untuk sekitaran di Bangui ini ya, tebing inilah ya, tebing mini. Kita di pinggir tebing gini, nanti kita kasih lihat. Pokoknya suasananya agak berbeda lah ya. Kan biasanya kita di hiruk pikuk kota, jauh sana macet Kuta. Macet banget sebenarnya. Sekarang kita lagi ada di Mengwi nih guys, dekat kampung aku. Jadi buat kalian yang bingung cari rekomendasi tempat wisata, yuk ikutin kita. Tonton video ini sampai habis. Yuk. Pasirnya di daerah Mengwi ini warnanya hitam, kalau di sekitar Seminyak, Uluwatu dengan pasir putih semua. Tapi ini nuansa hitam. Tapi karang-karangnya bagus-bagus ya di sini, nggak kalah sama daerah Uluwatu, Nusa Dua, bagus juga. Jadi yang kita maksud di atas tebingnya kayak gini guys tuh di belakang kita. Jadi kita bisa nongkrong di sana ngeliat sunset di atas. Sunset nggak tuh? Sunset. Sunlight. Sunset di atas tebing situ tuh. Itu juga yang. Tuh. Oh, disorot matahari kan. Silap. Ya, aku mau jalan-jalan di sini. Ya, aku di sini. Nah, sekarang aku lagi ada di bebatuan. Jadi di sini tuh dari tadi banyak anak-anak bocil nih loh. Banyak bocil yang mainan. Kalau kalian mau mandi bisa, tapi yang di sebelah sana tuh tadi ya ada pasir yang tidak banyak batu-batunya sebelah sana. Ntar deh kita tunjukin. Kalau sini tuh banyak batu-batunya, kebanyakan orang mancing tadi itu sekarang. Nah, aku lagi pengen mainan air di sini sih sebelum kita nongkrong di atas. Ayang. Matahari masih di atas, jadi aku main-main ke bawah sini dulu sebelum nanti kita nongkrong di atas. Masih panas banget, guys.
di sini. Sepik banget sumpah. Gelap banget. Mataharinya udah tidak terlalu panas. Terus menikmati menikmati aroma air laut dan rumput laut. Aku tuh pengen ke situ tuh, cuman nggak tahu gimana caranya, kurang takut ada itu omang-omang, ada omang-omang. Guys, dari sini GWK terlihat, tuh lihat deh, GWK terlihat tuh. Yang segini tuh. Dan dari tadi juga ada pesawat ya, berterbangan. Cepet banget ih. Kita mau ke sana. Udah kiri. Sekarang di sini lagi di pasir, tapi pasirnya halus banget loh ya. Iya. Walaupun pasir hitam tapi ini pasirnya dan pasirnya halus banget. Halus banget. Terus di pantai ini banyak ini ya. Terus kalau kalian mau turun ke pantai, ke pasir ini, kalian bisa lewat tangga sana. Tuh, kalian bisa ntar naik ke sana. Oke okay guys, sekarang kita mau naik karena matahari udah mulai agak turun. Kita mau naik dulu ke atas, kita mau nongkrong di atas. Hey, ikutin aku.
Hai. 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 Hai juga. Jadi ini orang tuaku. Jadi sekarang kita udah di atas. Kita lagi duduk-duduk di sini mau menikmati sunset sambil menunggu makanan. Tadi aku pesan rujak sama extra jus susu. Local food banget. Nah, kamu pesan apa yang? Apa? Nih situasi di sini kayak gini. Tuh. Itu mama aku sama bapak, ini ayang. Soalnya ya. Yang di belakangmu ada cewek cantik. Yang. Yang di belakangmu ada cewek cantik. Enggak kedengeran. Nih ramai banget tuh orang nongkrong-nongkrong di sini. Asik banget. Terus satu lagi, nah makanannya sangat terjangkau. Tara. Nah ini menunya. Ada sambal. Ya, aku bakal roti. Mama. Hai. Sik banget. Wah, udah siap tempur ya nih. Aku udah selesai makan. Tuh, kita lagi menikmati sunset nih di sini. Dan Ayang juga lagi nerbangin drone. Sekarang kita ke taman adik, adik dan Rita dan Mama. Dan bapak, ini gak usah ditanya lah ya, sibuk kali pak pilot. Es kelapa, pesan es kelapa barusan. Kita sedang menikmati sunset. Aku baru selesai makan, dia lagi sibuk banget tuh di belakang. Dia lagi nerbangin drone, makin malam. Makin senja, asik banget suasananya. Cuman sunsetnya kehalang itu, tapi asik pasti terlihat tuh. Keren. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We're gonna be
Masih jam 7 ya? Kalau udah setengah 8? 7 lewat 10 ya, 7 lewat 10 masih indah guys, landas di belakang masih orange banget. Jadi begitulah kurang lebih situasi di Pantai Cemagi. Cemagi lumayan ramai ya, karena mungkin sempat viral kayak ini tempatnya. Iya. Harganya juga enggak mahal lah. Iya. Apa mahal ya? Enggak ya? Enggak. Terjangkau ya, masih terjangkau lah buat kalian yang masih mahasiswa juga atau masih pelajar. Kalian malam pun kesini kayaknya masih bisa, tapi cuman, ya enggak ada sunset. See you in the next one. Bye.